Hai guys dan selamat datang. 3 tahun yang lepas, Apple telah melancarkan produk lain yang terbaru mereka iaitu Apple Watch. Kebiasaannya produk daripada Apple ni boleh bertahan selama 2 ataupun 3 tahun. Maksud saya bertahan adalah walaupun mempunyai hardware yang lama tetapi masih boleh beroperasi dengan baik dengan software yang baru iaitu WatchOS 4.2. Jadi mari kita lihat, masih berbaloikah Apple Watch generasi pertama ini? Kita perhatikan rekaan, Apple Watch ini masih kelihatan sama seperti Apple Watch terbaru Series 3. Untuk mengetahui seseorang itu menggunakan Apple Watch yang terbaru, sangat-sangat sukar melainkan jika anda membandingkannya secara menyebelah. Skrin Apple Watch ini masih sama seperti Apple Watch 3, menggunakan saiz, resolusi yang sama dengan pilihan kaca yang berlainan seperti Ion X dan juga Sapphire Glass yang lebih kukuh serta tahan calar pada harga yang lebih mahal. Jadi perlulah pakai tempered glass kerana jam ini berkemungkinan tinggi untuk terjatuh ataupun terhantuk. Perbezaan secara fizikal hanya ketebalan pada Apple Watch 3 yang lebih tebal. Tidak kira jika memakai Apple Watch Series 1 First Gen ataupun Series 3, mereka akan tetap memanggilnya Apple Watch sahaja. Itu luaran, lain cerita di dalam jam iaitu specs yang digunakan pada generasi pertama ini mula kelihatan lama. Ia menggunakan S1 processor yang mempunyai 1 core sahaja dan RAM sebesar 512MB, storan 8GB. Apple akan sentiasa memperbaharui chip processor setiap generasi yang baru. Contohnya processor pada Apple Watch 3 ini generasi yang ketiga setelah dinaik taraf. Hardware ini masih boleh menerima software update terbaru iaitu operating system WatchOS 4.2. Nampaknya kelebihan memiliki peranti daripada Apple yang menawarkan sistem update yang terbaru walaupun setelah 3 tahun berbanding jenama yang lain. Kebanyakannya dihentikan kemaskini selepas 2-3 tahun. Persoalannya, bagaimana ia beroperasi dengan update yang terbaru ini? Seperti yang saya jangkakan, ianya sedikit lambat berbanding Apple Watch yang terbaru, sudah tentunya akan lebih optimasi pada hardware yang terbaru, membuka aplikasi mengambil masa sekurang-kurangnya 2-3 saat untuk dimuat turun data melalui Bluetooth daripada iPhone. Untuk kegunaan biasa, jam ini masih boleh melakukan tugasan dengan baik, tetapi saya seorang yang mahu melakukan sesuatu dengan pantas, Apple Watch ini terasa sangat lambat. Jangka hayat bateri pula, jam ini boleh bertahan selama 1 hari setengah. Saya kurang bermain permainan pada Apple Watch kerana ianya sangat rumit, perlu mengawal pergerakan melalui skrin yang kecil, tidak seperti Samsung Gear Sport yang kebanyakannya menggunakan rotating bezel. Pernah ada rumours mengatakan Apple Watch terasa panas sewaktu memakainya, di sini saya tidak mempunyai sebarang masalah. Ini berdasarkan pengalaman menggunakan aplikasi harian dan juga sedikit gaming. Kekurangan Apple Watch lama ini tidak mempunyai GPS, ketahanan tekanan air sedalam 50 meter, skrin yang lebih terang 1000 nits berbanding sebelumnya 450 nits. Bagi mereka yang selalu menggunakan Siri, Apple Watch ini tidak boleh memberi tindak balas suara, hanya teks. Pilihan aksesori pula sedikit berlainan pada ketebalan casing Apple Watch berbanding yang terbaru. Dari segi aksesori tali, ia masih serasi dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan kami berharap Apple terus menggunakan ukuran ini bagi memudahkan kami pengguna yang lama membeli aksesori yang baru. Kegunaan Apple Watch ini adalah untuk melihat notification secara pantas, membalas mesej secara ringkas, dengan itu dapat mengurangkan penggunaan telefon. Bagi saya, Apple Watch First Generation ni ada masih lagi berbaloi untuk tahun ini. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.